Jangan lupa like, comment, and subscribe ke Sakera TV GTBM. Oke. Assalamualaikum. Nah, dari mana? Oh, kantor pos. Sebentar, biar anu. Mas siapa? Mas Ferdi. Mas Ferdi dari mana, Mas? Dari pos larangan. Pos larangan. Alhamdulillah, guys. Ini yang sudah 4 hari yang lalu nyampe Sampang. Tapi yang satunya sesuai sasaran. Jadi alhamdulillah. Apa katanya teman-teman ya orang-orang nanti tunggu berapa bulan, alhamdulillah dengan izin Allah cepat. Terus kita sering-seringlah main ke kantor pos. Buktinya saya dengan Mahnya kerjasama dengan baik sampai ke rumah. Ada yang bilang juga itu lama katanya ini ya sudah, buktinya saya cepat. Jadi kantor pos langsung sana. Oke, makasih Mas ya. Siap. Makasih ya. Siap. Dengan Mas siapa? Ferdi. Ya mudah-mudahan Masnya hati-hati di jalan, sukses selalu. Siap, Pak. Oke, makasih Mas ya. Siap, Pak. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu aja guys, ini Google AdSense alhamdulillah yang kita saya tunggu-tunggu sudah 2 bulan lebih. Saya pertama ngajukan nggak datang, ngajukan lagi nih. Ngajukan lagi alhamdulillah datang 2. Satunya nyampe Sampang, satunya sesuai sasaran dan diantar sama Pak Pos. Alhamdulillah nyampe juga. Terima kasih subscriberku seluruh Indonesia Raya ataupun seluruh luar negeri. Terima kasih banyak. Kami akan kedepannya akan menyajikan tontonan yang menarik, yang positif untuk menghibur saudaraku semua di tanah air dan di seluruh dunia. Salam hormat Sakera TV GTBM. Tetap jaya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kebetulan agak ini guys karena malam. Malam ini itu malam apa? Malam Kamis. Malam Kamis. Kebetulan ada di rumahnya saudara saya. Kak Sefi, kalau disebut di sini saya bilang tuan takut. Jadi kalau kemana-mana itu lesan yang gah, leheri, tretan kepi guys. Saya akan membagikan ke sekedar informasi saja, juga mengasih kesempatan. Kesempatan informasi dari saya maksudnya seperti itu. Ya sebaran guys, cuma ngobrol bagi istilahnya ngelantur. Alhamdulillah saya membicarakan tentang YouTube sampai di monet. Sekedar informasi saja untuk memberi semangat kepada YouTuber pemula bahwa YouTube itu memang penuh liku-liku dan penuh kesabaran. Seperti itu. Jadi malam ini saya akan memberikan informasi bahwa YouTube itu memang penuh tantangan bagi YouTube pemula seperti saya. Jadi saudaraku dimanapun berada di seluruh tanah air bahkan seluruh dunia, ya kita intinya tetap punya komitmen konsisten ngupload video apa yang disampaikan atau diberikan informasi. Video apa saja di situ jelas sudah terkonsep. Nanti malam ini saya akan memberikan kebahagiaan, istilahnya alhamdulillah sudah tercapai monetisasi. Pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu tentang YouTube saya. Alhamdulillah malam ini saya akan menyampaikan ini perjuangan YouTube itu guys, tak segampang dibayangkan ternyata. Ya penuh kesabaran, pernah ulet. Ya alhamdulillah YouTube saya sudah dimonetisasi, sudah patra dengan YouTube alhamdulillah. Tinggal alhamdulillah berkat dukungan saudaraku semua gimana pun berada, beda kamu bisa saya dukung dan gue motor sekelangkong dia kelepe tonton channelnya Sakera TV GTBM. Oke, lanjut lagi bisa nonton dulu. YouTube nikah sudah berjalan hampir 2 tahun. Jadi COVID, waktu masa COVID 2021 saya bikin YouTube. Tujuan bikin YouTube itu hanya intinya memajukan pedagang kaki lima. Kebetulan saya ada tempat wisata sana,
di daerah Talang Siring kok sepi itu COVID. Jadi saya itu punya inisiatif bilang sama satu penjual makanan di sana. Ya karena COVID, alhamdulillah COVID sudah tidak ada, yang dibilang ya sudah tidak ada lah. Tapi tetap kemanapun pergi menggunakan masker, guys. Ya. Ya, ya masih ada katanya yang baru. Mudah-mudahan segera pergilah dari bumi Nusantara yang namanya COVID dengan ketaatan masyarakat tentang kesehatan pakai masker. Oke, lanjut ke intinya. Saya ini dapat Google AdSense 2, guys. Jadi pengajuan saya dengan komunitas saya yang ada di Pamekasan, YouTuber senior ada di sana. Jadi membimbing saya juga, teman saya juga yang namanya ada juga sana juga ada kasih tahu begini-begini. Alhamdulillah sudah partner dengan YouTube, saya dapat Google AdSense 2. Yang satu nyasar ke daerah Sampang, yang satunya sesuai tujuan. Jadi alhamdulillah, jadi YouTube pemula seperti saya yang belum dimonetisasi, jangan putus asa, tetap aja ngupload. Sesuaikan hierarki, sesuaikan aturan di YouTube, apa yang tidak diboleh, lagu-lagu apa kan itu ada aturannya ini dan segala macam. Bahkan segera informasi saja 2023 video shoot itu akan diberi iklan. Nah, seperti itu infonya, seperti itu. Jadi untuk penyemangat saudara-saudaraku yang mungkin belum bekerja, mungkin bikinlah YouTube tapi yang hal-hal yang menarik, yang menghibur. Istilahnya yang kalau bisa jangan yang ini, jangan larinya ke negatif. Intinya menghibur. Punya saya itu kebetulan alhamdulillah saya itu dengan KA Karya Amedapsi. Di situ salah satunya artis yang viral Fajar Haid dengan Mbak Isah Ica. Sama dengan artis-artis yang lain, alhamdulillah sekarang sudah seperti saudara saya sendiri, seperti Tiratan TV, guys. Ya alhamdulillah saya diterima dengan baik, sering disampaikan. Alhamdulillah dengan dukungannya beliau, saya termasuk dukungannya saudara saya seluruh Nusantara, subscriber dimanapun berada, alhamdulillah dengan dukungannya saudaraku saya dimonetisasi. Terima kasih untuk KA, Mas Fajar, Mbak Isa, Mas Rahman, Mas Edi, Mbak Winda, Rika, Mbak Murni, tapi itu sampai lupa lah, pokoknya suaranya yang anu lah. Terus Maulud, Mbak Amar, banyaklah di situ. Jadi alhamdulillah di situ ada juga kumpul sama KA juga, Mas Kinata, terus ada lagi yang ini gabung juga, dibatkan bukan gabung, siapa namanya, ada di KA juga kalau pas tampil di Sampang, insya Allah Mas Anas sama Mbak Sylvia Yunda, Mas Azmiong kebetulan juga nyanyi di situ. Alhamdulillah sudah tambah mantap KA Karya Benefit, tambah oke. Satu kali lagi segera informasi, terima kasih saya sudah mendapat dua Google AdSense, sudah kurang lebih itu Google AdSense kurang lebih bulan 5 Mei kalau tidak salah, Mei apa bulan 6 lah seperti itu. Jadi kalau dapat satu ajukan lagi, guys, takut satunya itu belum nyampe, jadi ajukan lagi. Penyemangat saya tetap berkarya, mumpung masih kita sehat, dikasih kesempatan, itu adalah video yang larinya ke positif untuk menghibur atau apapun, yang penting positif, guys, nggak merugikan orang lain. Itulah penyemangat saya untuk teman-temanku di sana, subscriber di sana. Terima kasih YouTube pemula juga, tetap semangat. Tahun 2023 akan ada YouTube shot, akan dikasih iklan. Cuma kalau tidak salah jam tayang sampai 10 juta. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi tetap semangat, tetap bikin konten yang hal yang positif. Terus saudaraku semua dimanapun berada, kalau ada mungkin balasan subscriberku belum saya balas, entah maaf, akan saya balas, tetap saya balas, karena kesibukan saya, jangan banyak tanya juga, gimana mas kok gak ngonten ke Mas Fajar. Ya mungkin karena beliaunya kalau gak sibuk, saya tetap ini apa namanya, tetap datang kalau gak sibuk. Tapi dengan kesibukan saya juga, akan saya cari sela-sela lah, mungkin pas hari libur Sabtu Minggu, saya biasanya Sabtu Minggu ngonten sana.
Itu aja guys, segera informasi. Ini saudara saya semua. Kebetulan malam ini apa ya, Piala Dunia. Piala Dunia nonton bareng. Nonton bareng di rumahnya Bapak Kades. Apa saja Kak? Pokoknya malam ini berasa Prancis sama apalah gitu. Kebetulan nanti nobar di rumahnya Pak Kades, nonton ring bareng. Oke guys, oh ya sebelum ditutup, saya ini apa namanya akan menampilkan video yang baru. Di sini bukan video yang baru sih, belum saya upload. Waktu Mas Fajar sama keluarga besar, ya waktu masih inilah, Mbak Isa masih ini, masih waktu itu kalau tidak salah Maulud Nabi. Nah, ini belum saya tampilkan, bisa tonton di sini. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe, dan pencet lonceng notifikasinya agar YouTube Sakera TV ITPM berkembang. Dan saya akan memberikan informasi terbaru untuk saudaraku semua dimanapun berada. Salam hormat atas dukungannya kepada saudaraku semua dimanapun berada, subscriber termasuk KA, Karya Pedapsi. Terima kasih banyak Mas Fajar, Mbak Isah, karena saya sering kesana. Jadi terima kasih banyak dukungannya, kasih support semua artis KA. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu. Sekian dulu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.